Hey, sahabat kece dan badminton lover. Dari babak perempat final Yonex All England Open 2020, ganda campuran Hafiz Faizal dan Gloria Immanuel Wijaya akhirnya gagal menyusul pasangan Praven Melati ke babak semifinal setelah takluk di tangan pasangan Thailand, dicapal Pua Paranukroh dan Sapsiri Thairatanachai unggulan 3 melalui pertarungan straight game 21-17, 21-11. Hafiz Gloria gagal melakukan revenge dari pasangan Thailand tersebut dan kekalahan ini menjadikan mereka belum pernah sekalipun meraih kemenangan dari 5 kali pertemuan. Di game pertama, Hafiz Gloria cukup memberikan perlawanan cukup sengit lawan, namun dicapol Sapsiri mampu menutup game ini dengan skor 21-17. Di game kedua, Hafiz Gloria gagal mengembangkan permainan dan harus menyerah cukup telak setelah kalah 21-11. Selanjutnya di babak semifinal, unggulan 3, dicapol Pua Paranukroh dan Sapsiri Thairatanachai akan menunggu pemenang antara Robin Tebeling dan Selena Piak dari Belanda versus unggulan 6, Seo Seungjae dan Chae Yujung dari Korea. Dari tunggal putri unggulan pertama, Chen Yufei melaju ke babak semifinal All England setelah mengalahkan wakil Thailand unggulan 5, Prachanok Intanon melalui pertandingan rubber set yang dimenangkan pemain Tiongkok tersebut 17-21, 21-15, dan 21-17. Sementara itu ganda campuran Inggris Marcus Ellis dan Lauren Smith melaju ke babak 4 besar setelah menaklukkan wakil Hong Kong Tang Chung Man, Se Ying Swet juga melalui pertandingan rubber set dalam tempo 1 jam 24 menit 24-26, 22-20, dan 21-11. Dan Marcus Lauren akan menjadi lawan Praven Melati di babak semifinal besok, di mana unggulan 5 dari Indonesia tersebut menang 15-21, 21-19, dan 21-19 dari unggulan 2 asal China, Wang Yiliu, Huang Dongping. Kemudian, Lee Soo-hee dan Shin Seong-chan, unggulan 4 dari Korea, meraih tiket semifinal setelah mengalahkan rekannya, Chang Yena Kim Hyerin, 21-17, 21-23, dan 21-11. Di babak semifinal, Lee Sin akan menghadapi pemain China, Du Yu Li Yinhui, di mana unggulan 6 All England ganda putri tersebut hari ini memulangkan pasangan Jepang unggulan 2, Mayu Matsutomo dan Wakana Nagahara, 14-21, 21-18, dan 21-13. Dan tunggal putra, Victor Axelsen unggulan 2 dari Denmark memastikan melangkah ke babak semifinal setelah mengalahkan unggulan 7, Si Yuki dari Tiongkok, 21-15, 21-7. Di babak semifinal, Victor akan menghadapi Li Zijia, yang hari ini mengalahkan unggulan 3, Chen Long dari China,